cantik sekali ya, sangat cantik sekali. Dan ini mereka memakai kayu bukan tidak ada alasan, pasti ya. Sangat sekali Bu. Jadi di sini kalau kita lihat di sini, nah itulah dia. Nah sekarang belum ada tanaman, belum ada bunga-bunganya. Nah itu kan di setiap jendela Bu ada kayak bukan burung, pot-pot tempat tanaman ya. Tapi masih belum karena masih cukup dingin. Jadi bunga belum bersemi ya, belum bisa bersemi. Itu semuanya salju Bapak Ibu. Ya putih semuanya ya, ya. Dingin banget di sini tuh, kalau kelihatan nggak sih asapnya? Asap dingin tuh, view-nya kayak di kalender-kalender tuh loh, rumah-rumah apa di sana. Di sini ada gunung salju, wah keren. Nggak ada lagi yang lain, pemandangan semua seperti ini, kecantikannya luar biasa ya. Kita lihat chalet-chaletnya, rumah-rumah kayunya. Nah. Ini tuh air terjun, tapi sekarang lagi membeku. Air terjun apa tadi nih? Gisbah. Ini. Ini membeku. Tuh, dia sampai ke bawah sana. Tapi udah ada yang mencair ini. Nah, di belakang sana itu gunung salju. Sudah di restoran, kita mau makan siang. Menu makan siang kita fish and chip kan, kalau kentang dan ikan. Kentang dan ikan, yuk kita lihat menunya kayak apa. Ini menu makan siang kita, sup. Terus nanti itu dicocol pakai apa, rotinya. Tinggal kita cocolin ke sini. Sup apa nih? Tomat. Sup apa sih? Kentang ya kayaknya. Tomat banget. Aku coba supnya dulu. Supnya enak. Enak. Tadi yang punya motor sebaik ya. Kita makannya pakai roti. Sudah dicocolin. Oke, makasih. Rotinya. Itu tempe
Enak, segar. Udah mau habis. Segar ya, supnya segar, aku suka. Mbak San gimana? Suka. Tapi aku gak mau pakai roti, biar gak kenyang. Oh, tambah roti lebih enak lagi loh. Aku takut kenyangan. Iya. Cece gimana, Cece udah nyoba? Belum, masih sibuk status. Aduh. Makannya pakai roti. Aku suka pakai roti sih. Oh, mungkin karena aku lapar kali ya. Lauk mau sambal. Tuh, ini supnya enak banget. Nah, setelah makan sup kita makan ini. Ini enak banget nih. Kita iya enggak ada. Ini ikan ada kentang. Enggak usah pakai sendok ya. Selamat makan. Kentang. Kenapa ini ya? Ikan. Ini ikannya. Jelas ikannya nggak enak kok, nggak pakai sambal. Nanti kita dicampur sambal tadi. Sama TL-nya kita kasih sambal. Ini makan pakai sambal enak. Aku ada lagi satu. Ini ada lagi juga. Selamat makan. Dan ini adalah makanan penutupnya. Apple strudel. Bener kan? Apple strudel alias pineapple. Jembatannya si Chris Will. Pemandangannya keren banget dong teman-teman. Tuh kita lihat Swiss itu emang luar biasa pemandangannya. Wow banget ya, kita lihat ya. Di sana itu orang main para layang. Di situ. Coklat.